banyak dari kita, terutama firqah-firqah dolal, mengenal Allah enggak jelas. Pakai perasaan, pakai hati. Mengenal Allah itu jelas. Maunya apa, tidak maunya apa, menciptakan Adam dengan apa, di sepertiga malam Allah berbuat apa, ngapain? Ya, menggulung langit dengan tangan apa? Apa yang akan Allah lakukan ketika jahanam nanti menggeram? Ada apa dengan betis Allah? Dan seterusnya cuma ada di Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang ahlu sunnah, jelas. Firqah-firqah dolal tidak jelas. Kita harus ma'rifatullah, ma'rifatullah, ma'rifatullah. Pakai apa? Pakai zikir, pakai hati. Gimana caranya? Mengenal Allah itu pakai Al-Quran dan Sunnah. Ada khabar apa? Ada info apa tentang Allah? Nah, itu dia. Di mana? Hanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Ada informasi di situ tentang Allah bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas. Itu ahlu sunnah. Nah, setelah kita dapat info tentang Allah dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali percaya. Percaya, telan bulat-bulat. Jangan pakai otak, jangan pakai nurani, jangan pakai akal. Kenapa? Enggak bakalan nyambung. Enggak bakalan nyambung. Allah berbicara tentang malaikat maut, Allah berbicara tentang malaikat saja, akal kita enggak nyambung. Hidup, perkasa, bertenaga, luar biasa, tanpa makan, tanpa minum. Akal kita enggak nyambung, itulah berita gaib. Apalagi Allah Rabbul Alamin, enggak bisa dijangkau dengan akal kita. Oleh karena itu, apapun kata Rasulullah tentang Allah, udah telan bulat-bulat, imani apa adanya. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Berbicara tentang Allah pakai akal. Enggak nyambung. Ya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Gimana kalau mau pakai akal? Di sini mending ya, sholatnya ke arah barat semua. Nah kalau di Masjidil Haram sana, ada yang ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, selatan. Gimana cara Allah menghadapkan wajahnya? Enggak nyambung kita, akal kita. Karena Allah memberikan akal kepada kita itu sedikit sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit sekali. Enggak bakalan nyambung. Nanti ketika kita sudah sampai surga insya Allah, baru, begitu maksudnya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salah, Ibrahim, Ismail sampai Isa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dakwah mereka yang pertama memperkenalkan Allah itu begini. Enggak ada yang beda sedikit pun. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Nabi Adam dan Nabi Idris mengatakan Allah ada di mana-mana. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan Allah ada di hati kita masing-masing. Enggak mungkin. Pasti semuanya sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau fikih bisa sedikit beda. Fikihnya Nabi Musa ketika membersihkan najis kan beda dengan cara kita. Digunting. Kalau kainnya najis, digunting. Dibuang. Tidak seperti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa sampai kepada Allah, mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah, istilah orang awam mendekatkan diri kepada Tuhan. Adakah caranya? Ya harus ada. Kalau enggak ada caranya, caranya bebas, buat apa ada Nabi Musa? Buat apa ada Nabi Ibrahim? Buat apa Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Buat apa? Kalau mendekatkan diri kepada Tuhan
boleh ngarang. Nah, sebagian torekot-torekot sufia salah faham di sini. Mereka beranggapan mendekatkan diri kepada Tuhan boleh ngarang. Yang penting niat. Duduk di puncak sebuah bukit, bersila, menjauhi urusan dunia, tidak makan, tidak minum, 3 hari 3 malam. Ah, itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Bukan itu caranya. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Kalau safar, qasar 2 rakaat. Kalau ada sesuatu, maghrib boleh dimundurkan ke isya, isya boleh dimajukan ke maghrib, atau asar ditarik ke duhur, duhur ditarik ke asar. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Nah, itu caranya. Diajarkan oleh siapa? Oleh para nabi, para rasul. Untuk kita Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh ngarang. Nah, sebagian saudara-saudara kita beranggapan boleh ngarang. Yang penting niatnya karena Tuhan, karena Allah. Yeah. Bahkan para imam mengatakan sekedar menambah bunyi kecupan, yaitu ketika mencium Hajar Aswad. Aswad dicium dengan bunyi kecupan, bid'ah, dosa, salah, sesat. Kenapa? Karena nggak boleh ngarang, nggak boleh lebih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dan para sahabat belum pernah mencontohkan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Beliau hanya menempelkan bibir beliau atau pipi beliau ke Hajar Aswad tersebut, tidak lebih. Kok kita ada tambahan bunyi kecupan? Itulah bid'ah, itulah kesalahan, itulah sesat. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Terancam neraka. Jadi enggak boleh ngarang. Lebih dari Nabi, tidak boleh. Kurang, masih mungkin. Untuk yang boleh kurang. Berapa rakaat Rasulullah qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, kata Aisyah, 11 rakaat. Mazada Rasulullah ala 11 rakaatan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Ini ucapan seorang wanita yang paling dekat dengan Nabi di malam hari, istri beliau tercinta. Tentu Aisyah jauh lebih tahu dari yang lain, karena Rasulullah salat malam mayoritas di rumah. Pernah di masjid beberapa kali saja. Berarti beliau yang paling tahu, Aisyah yang paling tahu. Nah, dalam hal ini Aisyah mengatakan, Rasulullah salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Kita cuman 8 rakaat. Tambah witir 1. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan 4 rakaat tambah witir 1. Atau 3, jadi 7. Bolehkah? Boleh. Bahkan cuma 2 rakaat tambah witir 1, jadi 3 rakaat. Bolehkah? Boleh. Bahkan enggak sholat qiyamul lail juga boleh, enggak dosa kan? Kan enggak wajib. Nah, itu